kecamatan melakukan penertiban di dua kecamatan yaitu Kecamatan Baranama dan Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan Selasa 12 Maret 2019. Sebelum dimulai penertiban, Pemkot Jakarta Selatan terlebih dahulu menggunakan penerbangan kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Kasatpol PP Jakarta Selatan Ujang Akmalan. Ujang menerapkan penertiban kali ini dilakukan dalam rangka menegakkan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007. Ujang menambahkan dengan membuat penertiban dan penertiban ini diharapkan dapat mengurangi kira-kira tanda bagi pelanggar peraturan daerah yang ingin melaksanakan penataran Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum di wilayah Jakarta pada umumnya dan khususnya pada wilayah Jakarta Selatan. Saya berharap kegiatan ini memberikan peningkatan kesadaran masyarakat dan juga menimbulkan efek jera pada masyarakat bagi yang melanggar, serta bisa menjadikan Jakarta Selatan menjadi tempat hunian yang aman, tertib, dan nyaman. Jakarta Selatan melaporkan.